Halo, jumpa lagi dengan saya, Joko Kristian, di Joko CC Learning Series. Kali ini kita akan membahas tentang materi variable length subnetting dalam konteks pemanfaatannya untuk membagi jaringan, atau bahasa lainnya adalah subnetting jaringan dengan variable length subnetting. Mari kita mulai. Kita akan membahas sejarah variable length subnetting dahulu. Jadi disingkat dengan VLSM, ini adalah sebuah teknik untuk menspesifikasikan atau menyatakan panjang prefix di mana nilai uh, subnet mask atau panjang prefix tadi bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Konsep VLSM sendiri masuk dalam metode alokasi IP address secara uh, classless interdomain routing tahun 1993 dan sebenarnya selain VLSM CIDR juga mencakup mekanisme supernetting atau penggabungan. Teknik VLSM yang kita gunakan ini di IP versi 4 telah memungkinkan umur IP versi 4 sampai saat ini masih digunakan. Karena jika kita tidak menggunakan metode-metode memperpanjang umur IP versi 4 sudah lama IP versi 4 tidak memadai lagi dan tidak dapat menyokong penggunaan internet seperti pada saat ini. Jadi pada simple same size subnetting yang ada pada video sebelumnya, itu memungkinkan pembagian subnetnya hanya sekali. Lebih bisa dikatakan adalah pendekatannya pendekatan yang sederhana. Dengan pendekatan simple same size subnetting, ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah setiap subnet pasti punya ukuran host yang sama, Besar dan banyaknya subnet uh, yang harus digunakan ditentukan oleh jaringan dengan jumlah host terbanyak, meskipun jaringan lain hanya punya host sedikit. Dan jumlah akhir subnet yang dibuat adalah kelipatan 2, dan pembagiannya hanya sekali ya. Jadi kalau sudah dibagi 2 ya sudah, sudah dibagi 4 tidak bisa lagi, atau lebih tepatnya tidak dilanjutkan lagi. Nah, karakteristik same size seperti tadi itu... Uh, secara umum masih digunakan di VLSM tapi VLSM tidak membatasi jumlah pembagiannya jadi VLSM memungkinkan pembagian subnetnya hingga bertingkat-tingkat yang dibatasi hingga kapasitas jumlah host terkecil setiap subnet VLSM oleh karena itu menjadi lebih fleksibel karena bisa mengakomodasi pembagian jaringan menjadi subnetwork yang jumlah hostnya tidak banyak atau variasinya besar di mana jumlah akhir dari hasil pembagian secara keseluruhan tidak harus kelipatan dua. Dan ukurannya bisa sangat bervariasi. Untuk mempelajarinya lebih mudah, saya akan menggunakan sebuah contoh berikut. Katakanlah sebuah perusahaan eh, kecil menyewa sebuah jaringan kelas C dengan alamat network 1452220/24 Perusahaan ini eh, memiliki enam sub-network yang ingin diberikan alamat-alamat IP dari network tersebut. Empat subnet pertama S1, S2, S3 hingga S4 relatif kecil. Masing-masing 10 host. Jadi di sini diwakilkan dengan lingkaran-lingkaran uh, yang lebih kecil. Subnet 5 untuk unit produksi membutuhkan 50 host. Sedangkan subnet ke-6 untuk divisi teknis membutuhkan 100 host. Kalau kita jumlah semuanya, 100 tambah 50, ditambah 10, 10, 10, 10, totalnya adalah 190 host. Dan ini masih di dalam kapasitas jaringan 201, 45, 2220, 24 yang disewa. Karena kapasitas totalnya saat ini adalah 254 host. Kalau kita coba bagi dengan simple same size subnetting, atau ada yang menyebutnya dengan subnetting tradisional. Dengan simple same size subnetting, maka jaringan tadi tidak akan memadai. Loh, kenapa? 254 pasti melebihi dari 190. Tidak bisa memadai karena jaringan terbesar dalam hal ini S6 yang tadi membutuhkan 100 host adalah dasar perhitungan jumlah host minimal. Dengan subnet tradisional, setiap subnet harus memiliki kapasitas 126 host karena tadi S6 butuhnya 100. Jadi prefix line yang digunakan adalah slash 25. Kalau kita gunakan slash 25, otomatis jaringan yang disewa 201.45.222.0 slash 24 tadi hanya bisa menjadi dua potong ini saja. Yaitu 201.45.222.0 slash 25 dan 201.45.222.128 slash 25. Masing-masing kapasitasnya 126 host di mana kalau kita coba urutkan dengan sekuensial dari jaringan S1 sampai S6, maka ini hanya diisi 10 dengan sisa host yang banyak. Lalu, uh, bagaimana dengan empat subnet yang lainnya? 4 subnet yang lainnya adalah S3 sampai S6, itu diberikan kapasitas host yang sama semua, 126, dengan kebutuhan host yang berbeda-beda dan sisa host yang berbeda. Masalah utamanya adalah lanjutannya, yaitu 2230, 223128, 2240, dan 224128, bukan kepemilikan organisasi tersebut atau tidak disewa organisasi tersebut, jadi tidak memadai. Oh, kalau begitu kita bagi dengan uh, private line yang lebih besar supaya kapasitas hostnya lebih kecil, jadi jumlah networknya lebih banyak. Bagaimana kalau kita gunakan slash 27? Dari slash 24 ke slash 27, kita akan dapatkan 8 subnet. Secara jumlah subnet memadai. Kita butuh 6, kalau kita bagi menjadi 8 tentu cukup. Tapi setiap subnet nanti hanya akan mendukung 30 host. Di mana kasusnya S5 dan S6 tidak akan muat. Jadi di sini kita lihat dibagi menjadi 8 subnet. Semuanya slash 27. Jaringannya S1 sampai S6 dapat. Tapi yang uh, cukup hanya S1 sampai S4. Karena S1 sampai S4, S4 butuh 10 dan diberikan 30, sisanya 20. Tapi S5 dan S6 tidak memadai jumlahnya, hanya 30. S5 membutuhkan 50, jadi kurang 20. S6 disediakan 30, uh, butuhnya 100, masih kurang 70. Jadi di sini terlihat bahwa dalam kasus seperti ini, simple same size subnetting atau subnet tradisional tidak memadai atau tidak cukup baik. Solusinya adalah kita menggunakan VLSM. Dengan VLSM, konsepnya adalah kita melakukan subnet terhadap subnet yang ada. Jadi sub-subnet. Di mana jumlah hierarki subnetnya disesuaikan dengan, dengan kebutuhan. Dan diperbolehkan melakukan sub-subnet pada subnet yang tersedia untuk kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub-subnet sub sub subnet tadi kalau dibutuhkan untuk dibagi boleh dibagi kembali sehingga jumlah subnet yang dibentuk sebenarnya hanya dibatasi oleh kapasitas host yang tersedia jika masih bisa dibagi dan masih dibutuhkan untuk dibagi boleh dibagi kembali dalam ilustrasi kebutuhan jaringan kita tadi misalnya itu adalah sebuah lingkaran besar penuh gitu ya nanti bisa dibagi menjadi dua lingkaran yang ukurannya masing-masing setengah Kemudian lingkaran yang sebelah kiri ini, subnet hasil pembagian pertama, kemudian dibagi lagi menjadi subnet-subnet yang lebih kecil. Dan subnet, subnet yang hasil pembagian pertama bagian kedua dibagi lagi menjadi potongan subnet yang juga lebih kecil. Tapi jumlahnya tidak harus sama. Yang sebelah kiri mungkin dibagi menjadi 4, yang sebelah kanan bisa saja dibagi menjadi 2, atau 16, atau 32, atau 128, dan kelipatan e, 2 pangkat N seterusnya. Baik, solusi menggunakan VLSM M untuk kasus kita adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran ilustrasinya. Jaringan penuh slash 24 nya adalah lingkaran penuh ini. Itu 201.45.222.0 slash 24. S6 kita membutuhkan uh, satu buah subnetwork slash 25. Jadi sebuah slash 24 dibagi menjadi dua buah slash 25. Ini masing-masing potongan setengah kiri adalah slash 25, potongan setengah ke kanan adalah slash 25. Jadi potongan slash 20, salah satu dari potongan slash 25 ini diberikan kepada S6. Sebutannya dialokasikan kepada S6. Karena S6 butuh 100 host, diberikan 126 host. Yang kemudian di sini ada lagi potongannya eh, yang setengahnya lagi dibagi lagi menjadi dua. S5 dapat seperempat dari posisi awal, yaitu slash 26, atau setengah dari slash 25. Dan ada satu potongan lagi seperempat yang belum kita alokasikan. Seperempat yang terakhir ini, slash 26, kemudian dibagi lagi menjadi empat potongan yang lebih kecil, dari slash 26 ke slash 28. Jadi terdapat empat network. Nah, ini ilustrasinya. Bagaimana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya sebenarnya mengembalikan kita pada kondisi binernya. Jadi di sini, dalam ilustrasi ini, saya punya alamat network 201, 45, 222. Tiga oktet pertama ini tetap dalam dot desimal, tidak berubah, sehingga tidak dituliskan dalam biner. Lalu oktet terakhir, ada kombinasi 254 host. Atau kalau mau dituliskan di dalam uh, binernya, ini sebenarnya adalah 00000000 saat kita melihat bahwa S5 butuh 100 host dan 100 host ini hanya akan memadai dengan kapasitas slash 25 maka dari posisi slash 24 di sini kita pinjam bit porsi host menjadi bit porsi netto istilah lainnya adalah kita geser posisi prefix length-nya, jadi slash 25 jadi kombinasi bit ke 25 yaitu kombinasi 0 dan 1, menjadi bagian dari network portion. Batasnya menjadi di sini, slash 25. Setiap potongan slash 25 isinya 126 host. Kalau ditulis dalam biner, kombinasinya masih seperti ini. Ya, itu. Untuk memudahkan, potongan pertama langsung di-assign ke subnet S6. Jadi, di sini terlihat bahwa dari uh, network penuhnya setengah sudah dialokasikan ke S6, tinggal sisa setengah. Yang setengah ini kemudian dibagi lagi second division. Dibagi kemana? Nah, kita lihat kebutuhan terbesar berikutnya adalah S5. Jadi ini S6 butuh 100, S5 butuh 50 host. 50 host itu cocok di slash 26. Karena slash 26 menyediakan 62 host. Slash 25 menyediakan 126 host. Sebuah network slash 25, kita tinggal tersisa yang ini saja, setengah dari yang asli. Itu dibagi menjadi dua buah network slash 26. Mohon diingat karena ini kombinasinya biner, jadi setiap kali kita pinjam 1 bit ke kanan, maka uh, akan menjadi dua. Kalau kita pinjam 2 bit ke kanan, maka akan menjadi 2 pangkat 2. Kalau kita pinjam 3 bit ke kanan, akan menjadi 2 pangkat 3. Dan dalam hal ini dari 25 ke 26 hanya 1 bit. Berarti kita meminjam lagi, sorry, ulang ke di sini ya. Saya tulis di sini slash 26. 1 bit porsi host dipinjam lagi. Kombinasinya adalah 0 dan 1. Nah, yang perlu diingat adalah karena dua buah subnet yang baru ini adalah turunan dari yang ini, maka bit ke-25 tidak boleh berubah. Bit ke-25 harus selalu satu. Tidak boleh lagi berganti menjadi 0. Kenapa? Karena yang bit ke-25-nya 0 itu sudah kita alokasikan untuk subnet S6. Bukan lagi bagian untuk dibagi. Nah, di sini kita dapatkan dua network uh, slash 26, di mana salah satunya kita berikan ke S5. Ya, Nah, ini dituliskan dalam data desimalnya. Dalam nah, data desimalnya. Kombinasi binernya ini masih tetap angka belakangnya adalah 0000 dan 000 Kalau saya ilustrasikan lagi dengan lingkaran tadi, ini lingkaran slash 24, sekarang sudah, maaf ini anggap sama rata ya, ini slash 25, slash 25, kemudian kita bagi lagi yang slash 25-nya itu menjadi dua, ini 26/26, slash slash 26. gitu ya. Nah, ini slash 26 bagian yang pertama kita alokasikan ke S5. Boleh saja bagian yang kedua yang dialokasikan, tapi sangat disarankan untuk mengambil potongan yang pertama agar lebih hierarkis dan lebih uh, terstruktur. Karena kalau tidak kombinasinya nanti akan sangat banyak sekali. Bukan berarti salah ya, tapi kombinasinya uh, Uh, persepsi masing-masing orang akan bisa beda-beda. Lebih baik kita ambil uh, berurutan. Nah, berikutnya kita lihat, oh, S6 sudah kebagian, S5 sudah kebagian. Sekarang S1 sampai S4, S1 sampai S4 yang masing-masing membutuhkan 10 host. Artinya, untuk menampung 10 host ini, kita memerlukan sebuah network. ...dengan prefix length slash 28. Slash 28 itu menyediakan 14. Slash 27 menyediakan 30. Nah, slash 28 menyediakan 14. Jadi, dari slash 26 ke slash 28 kita pinjam 2 bit. Pinjam lagi 2 bit ke kanan. Slash 28 di sini. Sehingga kombinasinya adalah 2 pangkat 2. Ada 4. Yaitu 00, 01... 0, 1, 0, dan 1, 1. Mohon diingat bahwa nilai biner bit ke-26 tidak boleh berubah, yaitu tetap 1, karena turunan dari ini. Bit ke-26 tidak boleh kembali menjadi 0, karena yang 0 sudah diberikan ke subnet S5. Tidak bisa dibagi lagi. Lalu, bit ke-24, eh sorry, bit ke-25-nya juga tidak boleh berubah menjadi 0. Kenapa? Karena yang ini adalah turunan dari yang ini 1 dan yang ini adalah turunan dari yang ini. Bit ke 25 yang bernilai 0 sudah tadi di awal kita serahkan ke S6. Jadi dengan pembagian seperti ini, ini terlihat. Sekarang saya membagi lagi sebuah potongan slash 26 menjadi 4 potong slash 28. Ini semua dalam biner adalah 0, 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 dan dituliskan kemudian dalam data desimal. Dot desimal di sini, sorry, maksudnya panahnya ke sini ya. Dot desimal di sini hanya untuk dokumentasi manusia. Sebenarnya secara kerja mesinnya tetap semuanya dalam biner. Jadi begitu cara pembagiannya. Kalau mau dibuat uh, secara terstruktur, kita bisa uh, nanti membuat polanya, pola berurutan dengan looping, ya, dengan flowchart looping gitu, nah ini. Uh, hasil resumenya jadi network ID 20145220/25 diberikan ke S6 kapasitas 126 dipakai 100 sisanya 26 20145222128 adalah S, diberikan pada S5 kapasitasnya 62 hostnya 50 sisa hostnya 12 dan kemudian sisa terakhir 4 uh, potong terakhir 222.192 hingga 222.240 ini diberikan kepada S1 sampai S4. Masing-masing membutuhkan -masing 10, diberikan kapasitas 14, sisanya 4. Barulah semuanya kebagian. Oke, itu contoh yang pertama. Video ini adalah bagian pertama dari dua bagian, dipecah karena ukuran dan panjangnya akan lebih mudah ditonton dalam dua bagian terpisah. Silahkan lanjutkan pada video bagian kedua.